إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما بعد، معاشر المسلمين يا معاشر الجمهور مسجد الحسنى يا الله مليكان الحمد لله رب العالمين ودي الشكور لأنه kita haturkan kan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan hidup dan alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa waktu umur kita dengan banyak beramal saleh sebagai ungkapan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa adalah salah satu pintu bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajukan apa yang menjadi hajatnya, untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi permohonannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa adalah orang yang hatinya sedang terhubung langsung dengan kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis disebutkan oleh At-Tirmidzi dengan hadis 2969. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sungguh kita semua tahu bahwa beribadah bukan hanya doa, tetapi doa adalah ibadah yang sangat penting. Sebagai seorang muslim, di setiap aktivitasnya kita diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa. Jika kita mau makan, dianjurkan untuk berdoa. Sudah makan, berdoa. Mau tidur, bangun tidur, baca doa. Kamar kecil, keluar dari kamar kecil, kita diperintahkan berdoa. Mau keluar rumah, baca doa. Di dalam sholat pun juga terdiri dari doa-doa. Bahkan ketika kita mau bercampur dengan pasangan kita juga dianjurkan untuk berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini begitu pentingnya doa bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang lemah dikatakan doa